Pemirsa, aksi cabul seorang pria di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, viral di media sosial. Pelaku tertangkap tangan korbannya merekam bagian tubuh seorang wanita di eskalator menggunakan ponsel. Ini nih, manusia kurang ajar, ngapain lu videoin rok gua? Hah? Lu ngapain videoin rok gua? Oka, pelaku pelecehan seksual tertangkap tangan korbannya saat merekam bagian tubuh seorang wanita. Pelaku membuntuti korban saat berada di eskalator lalu merekam dengan ponsel di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Barat. Selanjutnya, pria 29 tahun ini diamankan pihak keamanan pusat perbelanjaan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat membenarkan adanya aksi pelecehan seksual ini. Menanggapi peristiwa tersebut, pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi di lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui korban dan pelaku sudah melakukan mediasi. Itu menurut laporan dari rekan-rekan kita di Polsek Tanjung Duren, itu sudah dilakukan langkah-langkah, diantaranya adalah memeriksa saksi-saksi, kemudian sudah dipertemukan antara korban dan pelaku, serta para saksi di situ sudah terjadi diskusi dan mungkin akan dimediasi. Kini proses penyelidikan kasus pelecehan tersebut dihentikan sementara hingga menunggu laporan korban. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.